publik kembali dikejutkan dengan kabar perceraian selebriti. Yang terbaru yakni presenter Deddy Mahendra Desta yang menggugat cerai istrinya Natasha Rizky. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah. Dia menjelaskan Desta telah melayangkan gugatan cerai tersebut pada 11 Mei 2023. Kabar ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Publik pun turut menyoroti penyebab cerai Desta dan Natasha Rizky tersebut. Sebab keduanya selalu terlihat harmonis serta jauh dari gosip miring. Sontak saja postingan Desta di media sosial Instagram menjadi sorotan warganet. Salah satunya postingannya di momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Itu merupakan postingan terakhir di mana Desta dan Natasha Rizky tampil dalam satu frame bersama. Pada potret tersebut Desta terlihat berbeda dengan busana serba hitam. Sementara itu Natasha Rizky dan tiga anaknya mengenakan busana berwarna hijau sage. Postingan ini pun dikomentari oleh warganet. Mereka menduga bahwa yang dimaksud berbeda oleh Desta adalah tentang perpisahan. Dikutip dan dirangkum dari inews.com.